Minggu ini kita saksikan rangkuman berita teknologi terkini yang berlaku di sekeliling kita. Pertama sekali, tahukah anda kini kapal terbang mampu terbang mengelilingi dunia tanpa berhenti mengisi minyak dengan hanya menggunakan tenaga solar? Pesawat yang dikenali dengan nama Solar Impulse 2 yang memiliki bentuk lebih besar jika dibandingkan dengan jet jumbo namun memiliki berat sebuah kereta sedan, berlepas dari Abu Dhabi pada Isnin 6.30 pagi dan mendarat di Muscat, Oman, seterusnya ke 12 bandar lain. Perjalanan yang akan mengambil masa selama 25 hari merangkumi 35,000 km untuk mempromosikan tenaga hijau Green Energy. Pesawat inovatif tersebut akan melalui Laut Arab ke India sebelum mendarat di Myanmar, China, Hawaii dan New York. Semua ini mampu dicapai tanpa khuatir kehabisan bahan bakar kerana pesawat terbang itu memiliki panel solar atau tenaga matahari. Lebih dari 17,000 sel solar dipasang pada sayap sepanjang 72 meter. Beratnya hanya 2.3 tan, berat yang sama dengan kereta sedan 4x4 dan lebih ringan berbanding Airbus A380. Seterusnya, aplikasi WhatsApp untuk Android dikemas kini. Kini semua boleh membuat panggilan suara melalui WhatsApp Call. WhatsApp telah memperkenalkan sokongan panggilan suara secara berperingkat sebelum ini dan memerlukan anda menerima panggilan daripada rakan lain sebelum dapat menggunakannya. Kini perkara tersebut berubah apabila pihak WhatsApp dilihat telah mula mengaktifkannya kepada semua pengguna. Untuk menikmatinya, pengguna hanya perlu memuat turun aplikasi terkini WhatsApp untuk Android dan memasangnya pada gadget anda. Selepas itu, anda akan dapat melihat perubahan paparan pada WhatsApp dengan penambahan sebuah tab baru untuk panggilan. WhatsApp menggunakan sokongan internet untuk melakukan panggilan. Untuk pengguna BlackBerry dan iPhone, kemudahan ini akan muncul tidak lama lagi. KPDN KK hadir dengan aplikasi MyKira GST untuk Android. Dengan pengenalan GST di Malaysia, kini sebuah aplikasi khusus untuk mengetahui sama ada sesuatu barangan adalah dalam lingkungan harga yang dibenarkan ataupun sebaliknya telah pun dilancarkan, dinamakan sebagai MyKira GST. Aplikasi yang diterbitkan untuk pengguna Android ini membolehkan pengguna menyemak harga daripada lebih 10,000 produk runcit dan mengetahui sama ada harga yang ditawarkan adalah dalam jurat harga yang dibenarkan ataupun sebaliknya. Untuk menyemak sesuatu harga, pengguna diperlukan untuk menaip info termasuk nama kedai dan juga lokasi parlimen kita. Setiap carian barangan juga perlu dipilih berdasarkan cadangan yang diberikan. Bagi anda yang ingin menyemak harga barangan yang dikenakan pasca GST sama ada dalam lingkungan ataupun sebaliknya, boleh memuat turun aplikasi MyKira GST ini pada gadget Android anda. Selamat mencuba. Setakat ini saja paparan info teknologi dan gadget minggu ini. Minggu hadapan kami bawakan paparan yang lain pula. Teruskan kesetiaan anda bersama Berita Nasional.